paham penjumlahan dari 1 sampai dengan 10, kita akan coba mereka untuk berlatih penjumlahan yang bervariasi, ya. Latih penjumlahan bervariasi sampai mereka betul-betul paham, baru kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Saya akan coba panggil Sania yang sudah berlatih penjumlahan 1 sampai dengan 10. Sekarang dia akan coba menjawab soal ini, ya. Revania, 2 tambah 4? 6. 3 tambah 6? 9. 3 tambah 3? 6. 5 tambah 2? 7. 1 tambah 7? 8. 7 tambah 2? 9. 2 tambah 3? 5. 4 tambah 5? 9. Ya. Hebat bukan? Ya, karena dia berlatih penjumlahan 1 sampai dengan 10. Pasti anak-anak bisa karena mudah,